Lebih dari 150 tahun yang lalu, Sarawak telah diperintah dan ditabeh oleh keluarga Brooke. Keluarga Brooke telah membina bangunan-bangunan yang masih wujud sehingga ke hari ini. Kumpulan kami yang terdiri daripada Amy, Hillary dan Juster akan membawa anda mengenali setiap bangunan peninggalan Brooke dengan lebih dekat lagi. Sekarang kami telah berada di kawasan Waterfront Kuching dan kami akan memulakan pengembaraan kami. Jom sama-sama. Jom. Sekarang kami telah berada di Waterfront Kuching dan kami akan ke seberang. Dan di seberang kami adalah bangunan yang tertua sekali di sini dan kami akan pergi sekarang. Okey, jom. Belakang saya sekarang adalah bangunan Astana, adalah bangunan pertama dan yang tertua telah dibina oleh keluarga Brooke yang telah dibina pada tahun 1870. Dan bangunan Astana itu juga adalah hadiah perkahwinan Charles Brooke kepada istrinya yaitu Reni Margaret. Tapi sekarang dia telah digunakan sebagai rumah rasmi kerajaan dan menjadi kediaman rasmi yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Dari Astana, kami meneruskan perjalanan kami ke Kubu Margareta. Oke, sekarang saya berada di Kubu Fort Margareta yang dibina pada tahun 1878 dan siap pada tahun 1879 dan dibuka pada tahun 1880. Okey, dan kubu ini merupakan kubu utama pertahanan pada zaman pemerintahan James Brooke dan ia merupakan tempat yang strategik kerana berada di kawasan lencongan Sungai Sarawak. Dan Fort Margareta ini diberi nama atas nama isteri Charles Brooke iaitu Reni Margaret. Dan sebelum diubah suai, tempat ini merupakan muzium polis. Dan sekarang seperti yang kita lihat, dia berada di belakang saya, ya. Dan sekarang dia adalah dalam proses pemulihan untuk generasi akan datang. Kami kembali ke Waterfront dan destinasi kami yang seterusnya ialah Square Tower dan Courthouse. Di hadapan Square Tower yang dibina pada tahun 1879 dan digunakan sebagai kamp tahanan. Tapi lepas itu dia tukar sebagai menjadi kubu pertahanan Askar Brooke. Tapi selepas itu dia digunakan untuk menjadi dance hall. Dan sekarang dia digunakan sebagai multimedia center untuk Waterfront Kuching. Okey, sekarang saya berada di Court House. Bakal bangunan dibina pada tahun 1879. Lokasi bangunan ini berada di seberang bangunan Astana. Lokasi bangunan ini sangat strategik. Bangunan ini dibina pada tahun 1874 dan si bangunan ini pada zaman pemerintahan Brooke ia dijadikan sebagai tempat pertempuran dan selepas Brooke menyerahkan Sarawak kepada pemerintah British, bangunan ini dijadikan sebagai tempat pertempuran orang British dan dijadikan sebagai dun pada masa itu. Dan selepas Sarawak mendapat kemerdekaan, bangunan ini digunakan sebagai pusat informasi untuk Sarawak Tourism Board. Dan selain dari itu, bangunan ini juga ia terdapat museum wanita dan juga digunakan untuk yang lain. Kami meneruskan pengembaraan kami dan menuju ke destinasi yang seterusnya.
salah satu bangunan bersejarah yang ditinggalkan oleh keluarga Bro. Tujuan bangunan ini dibina masih tidak diketahui sehingga sekarang, tapi ia juga telah digunakan sebagai kubu kemasan. Dan ia telah dibina pada tahun 1886. Sekarang ia telah digunakan oleh Bawah Craft Council. Dan di sini kita bisa boleh lihat, itu pavilion kebangunan oleh keluarga Bro. Dahulunya digunakan sebagai hospital besar masa pemerintahan Bro. Dan sekarang yang telah digunakan sebagai museum tekstil negeri Kuching yang telah dibuka pada tahun 1909. Sebelah kanan saya adalah pos office peninggalan keluarga Bruk dan digunakan sebagai pos office sehingga ke hari ini. Dan yang telah dibina pada tahun 1931 dan pada masa depan dia akan digunakan sebagai museum Kuching. Selesai di waterfront, kami menuju ke tapak Museum Sarawak. Dengan semangat yang berkobar-kobar, kami sampai ke destinasi kami. Museum Sarawak dibina pada tahun 1891 dan ia menempatkan hasil seni asli tempatan dan kraf tangan serta koleksi binatang tempatan seperti reptilia, mamalia, burung dan sebagainya. Kami mengelilingi sekitar kawasan muzium dengan rasa bangga dengan khazanah yang dimiliki oleh Sarawak. Muzium Warisan Islam Sarawak atau dahulunya dikenali sebagai Madrasah Melayu dibina pada tahun 1930 untuk melatih guru-guru Melayu. Sampai di sini sahaja pengembaraan kami. Pengembaraan ini telah menambah rasa cintakan tanah air dan bangga di dalam diri kami. Harapan kami adalah semua generasi, terutamanya generasi muda, agar menghargai sejarah dan khazanah di bumi Kenyalang. Ini sahaja dari kumpulan kami. Selamat tinggal dan jumpa lagi. Sandy beaches.